Ui, yo. Hai Ibi, wow, my idol, my yo. Saya pun thank you selamat. Oh ya, wah, handsome betul sini ya. Handsome, apa lagi handsome? Jauh ni daripada gambar. Saya dalam gambar aja. Ayo, wah, hebat hebatnya, wah, selalu pergi sini sana, tolong banyak orang. Baru balik dari South America. Oh, ada juga. Oh, ada ikut. Terus lima pusing semua ya. Saya, hey, kaki, kata. Hai, sehat sehat, sila duduk. Okey, sakit mana Ibi? Saya jatuh apa tu? Ada main banyak layan anak main ski tu. Ah. Ter apa kat sini? Okey. Ski atau snowboarding? Ski. Oh, macam ni kena lah. Terlempak kan kasut tinggi kan? Ah, ya betul-betul. Kena ekor. Maksud tak sakit ekor nama eh? Ya, kena ekor. Doktor kata macam okey tapi dah 3 bulan juga ah. So 3 bulan. Duduk lama tak boleh eh? Mhm. Tu lama dia macam macam kat flight macam kita dah tak duduk. Pramugari pun dah nak suruh duduk. Tak boleh nak berdiri. Tak boleh duduk. Okey. Dia kena itu kita panggil coccyx, tulang ekor. Oh. Kalau kena tulang ekor, wah, kalau duduk keras punya tempat, wah, tak enak. Atau macam kayu atau apa pun. Dia bengkok sikit kan dia macam. Ya, dia suasana. Dia tak patah sengit dia. Biasa. Sebab biasa ski atau snowboard kalau jatuh memang kena dia punya ekor punya. Oh. Tak apa, nanti boleh ni. Okey, sekarang saya cek ya. Okey. Ha, yang penting saya mencari seluruh badan dia punya saraf utama dulu. Ini dia punya collarbone. Ini saraf utama satu. Ayo, ini pun ada sikit tak enak. Sebelah sini kanan titik pop. Keduanya titik. Semua sebelah kanan ni kiri. Ini titik. Nombor 3 pop. 4 titik. So, tanya, ini satu, sakit sekali. Nombor 2, pop. Nombor 3, nombor 4, dan 5. Ini sebelah kanan, okey. Okay, kalau ini okey, tengok dia punya lingkungan. Tangan pun, miau, boleh ketuk kepala saya. Ini pun, miau, boleh sentuh tangan saya. Ketiganya, boleh sampai separuh sini. Boleh naik, turun, naik, turun, naik, turun. Lepas itu, keempat, sekali lurus. Letak satu stopper, boleh sentuh seluar saya. Perut dengan dagu, kucuk-kucuk. Dan putar ke sebelah sini. Ada perut juga sikit. Ah, ya, besar. Tangan baru cuci makanan. Tangan sebelah kiri ini sudah terkunci. Rasa tak enak. Ayo. Lepas tu sebelah sini naik pun sudah terkunci. Sakit lah. Ayo, yo, tak enak. Ini ada sikit sangkut dari sini. Lepas tu masuk sini. Lepas tu putar ke belakang. Sentuh perut saya pun ayo. Ha, tak boleh sentuh perut saya ini. Dan putar ke sebelah sini pun agak kaku. Masalah ialah ini sudah terkunci dengan ini dia. Punca dari mana? Dari leher. Ini dia. Kop. Kalau lama kelamaan, tak buatlah nanti ada sakit kepala. Mata kabus. Okey, tengok leher. Kepala naik nyuk-nyuk. Putar ke kiri. Nyuk-nyuk. Putar ke kanan. Ayo, tengok. Ini senang ke kiri senang. Tapi sebelah kanan sini sudah tersangkut. Tak boleh putar lagi. Sini sudah kaku. Sini senang. Masalahnya punca dekat leher. Leher pun sudah tak seimbang. Kalau tak seimbang, nanti sakit kepala. Mata kabus. Okey, apa yang saya buat? Seimbangkan. Turun. Naik. Tidur tangan saya. Ini dia. Sebelah sini. Tidur tangan saya. Bagusnya. Bagus. Apa yang saya buat? Seimbangkan dia punya saraf dengan dia punya otot. Sekarang cek balik. Collarbone ini satu, dua, tiga, empat, lima. Tekan satu, dua, tiga, empat, lima. Kalau ini okey, tengok tangan ini. Dua. Ping. Tiga. Sini. Naik turun pun sudah lembut. Yang penting sekali ini, put satu garisan lurus, letak satu stopper, sentuh seluar saya, tong, sentuh perut saya, tong, sampai dagu pun, pip, sudah enak. Letak ke sini, bagus. Sekarang cek leher, pusing 90 darjah, ini pusing ke sebelah kanan, lembut, boleh ke kiri, boleh ke kanan. Lepas tu kepala ni naik, kedua ni naik, pop. Ketiganya naik pop. Mata buka boleh tengok sambil boleh nampak gambar saya juga. Ada gambar je ni. Lulus. Putar ke kiri, kanan. Sekarang ini sudah seimbang. Sekarang posisikan seluruh badan yang penting itu sampai ekor nak seimbangkan. Okay. Tarik telinga.
Kadangnya untuk sakit kepala, migraine. Wah, pss, nanti ada rasa panas. Ha? Okey, bukakan tangan. Salah. Keropok banyaklah dalam. Banyak keropok. Okey, seimbangkan bau. Dua tangan gabungkan jari. Betul. Ini membukakan bio shoulder plate di dua kaki saya. Ya, betul. Nafas. Hembus. Wah, persisi. Bukakan sini. Ah, tidak. Okey. Satu, dua, tiga, empat. Dua tangan pun sudah seimbang. Seimbang. Angka belakang pun sudah seimbang. Bagusnya. Okey, sekarang. Okey, berdiri ya. Ini untuk check dia punya pelvis. Hadap sini. Dah. Ini yang penting. Tengok dia punya pelvis line sini. So, ini. Tekan ini lambar nombor tiga. Wah, ada tak enak. Ah? Ini. Empat. Ayuh, pun tak enak. Ah? Ini nombor lima. Ayuh. Ini S1. Wah, so tak seimbang. Ah? Kalau tadi saya guna jari hanya sentuhan. Check dia punya. Dia punya pelvis. Dia sudah tinggi sebelah dan putar ke dalam dan tersangkut. Ini sudah terkunci menyebabkan sini pun. Lalu duduk. Ya, kiri kanan. Ini. Ini satu, sakit sekali. Dua, sakit sekali. Tiga, empat dan lima. Ini semua soal lari. Apa yang saya bahas, seimbangkan dulu. Dua tangan dekat telinga. Bagus. Cek-cek balik lagi. Ini nombor tiga. Empat. Lima. Satu, empat jari. Tiga. Empat. Lima. Satu. Ih, macam saya seimbang sikit. Enak lagi. Bagusnya. Tiga. Empat. Lima. Satu. Mantap. Sekarang, tidur. Ya, menyiring. Ya. Dengan saya menyiring. Ya, betul. Sekarang cek dia punya koksik. Ya. Nah, kalau sakit ada kat aus. Ya. Ini nombor 3. Ini, ini dia. Ayong. Nah, ini so Bangkok. Ayuh, sakit. Ini dia punya ekor dekat sini. Ini dia punya ekor. Ini sudah sangkut lah. Ini sakit. Lepas tu sebelah sini. Okey, ini yang sakit sekali. 3 bulan. Ingat boleh baik sendiri jumpa. Tak boleh punya. Buat X-ray tu. Pop. Dulu suat pun kena. Catu kong dekat tangga tong. Wah, sakit 3 bulan sama. Tak boleh tidur, tak boleh bangun. Okey, sebelah sini ya. Lulus. Ini Bangkok. Ini nombor 3. Ini nombor 4. Ini nombor 5. Ini dia. Ayah. Nah, ini sakit sekali. Hyongha, Min Hyongha. Okey, bagus. Sekarang hadap ke bawah, lalu tisu. Nanti ya bagi tisu. Nah, ini.
Ini dia ekor. Ini lah. Satu. Dua. Ada ini dia. Nyok-nyok. Tengok tak rata. Sakit lah. Pedih. Bagi dia punya pelvis keluar sikit lah. Okay. Dengar bunyi. Top. Sekarang cek-cek balik. Ini satu, dua, tiga. Empat. Sakit? Kurang ke? Ha? Kurang ke? Alah, ini sudah buka. Good. So kurang. Okay. Okay, sekarang menyiring lagi sekali. So longgar. Sebab dia punya koksik yang macam ni punya. Ini dia. Second, jatuh pom, pak, pak. So sini dia 24 biji tulang. Ini dia punya sacrum. Kalau sacrum, tengok ini kecil sekali ya. Sini ada 5. Kecil sekali ya. Ini suap top, suap jadi L shape. Sepatutnya dia C punya. Kalau ini hantam, ini dia suap top. Terkeluar macam ni. Dia menyebabkan satu C, dia suap pop, ini tajam. Ini yang sakit sekali. Tapi duduk keras. Apa dia? Sekarang yang bagi dia, longgarkan. Yang penting ini jangan bagi dia terlalu L shape. Bagi dia C, nanti dia gas, dia punya kosok pun berkurangan. Ya deh. Sudah okey. Ringan banyak. Okey, bagus sebelah sana. Bagus, ringan. Okey, terlentang ya. Sekarang cek dia punya hips mechanism. Sebab ini jatuh sepatutnya segitiga punya, dia sudah ke depan.
atau ke bawah, dia akan cari macam ni. Ini lagi tajam. Dia akan ini ada 4L3, 4L5S12. Ini yang pasal tidak boleh tercepit. Ini dia. Ini nombor 3. Sakit lah, tak enak. Ini nombor 4. Anyo nyo 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 nyo. Ini nombor 5. Anyo nyo 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 nyo. Ini S1 pop. Sakit sini. Sakit sebelah sini. Anyo, ini pun tak enak. Dan ini dia. Pip-pip. Cuba tengok. Gerakan kaki. Nyo. Bengkok. Ayo, sampai sini suap. 90 darjah saja. Anyo nyo. Sepatutnya boleh lebih lagi, lebih kurang 5-6 jari saja. Tapi ini 90 darjah. Makna ini suap. Terkunci dekat sini. Keduanya, kaki letak sini, cuba buka. Sampai sini suasa sangkut. Lagi 5 jari, boleh masuk. Sini tak enak, sini tak enak. Sakit lah. Ketiganya, lutut. Piap, piap, piap. I know, sakitnya lutut. Piap, piap. Maknanya ini sudah tak seimbang. Cek-cek kaki, sebelah kanan. Macam kereta alignment lali. Ini nombor 3. Ayo, sakitnya. Ini nombor 4. Pop, 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 pop. Ini nombor 5. Ayo, nyo, nyo. Ini S1. Pop. 3. 4, 5, S1. Lepas tu kaki bengkok. Oh, sampai sini pun sudah terkunci. Ayo, apply, turun. Semua sini ketat. Nyuk, nyuk, nyuk. Sampai sini. Lepas sini buka pun. Sampai sini pun sudah sangkut. Sini sudah terkunci. Jauh lagi 5 jari. Kalau tekan bawah sakit tak enak. Ini tak enak menyebabkan lutut anyoh. Okey. Sekarang seimbang lagi dengan pelvis line. Nafas, hembus. Satu, dua, tiga, empat, dan lima. Uyo, berbunyi bunyi. Satu, dua, tiga, dan empat lagi. Satu, kaki. Satu, dua. Tiga, empat, dan lima, lutut. Satu, uyo, berbunyi ya semua. Dua, tiga, dan empatnya. Tadi apa yang saya tarik, ada dengar bunyi sini. Sini pelvis tulang belakang, ada krok-krok, ada bunyi krok-krok. Bagi dia seimbangkan. Kalau seimbang, dia punya saraf dekat sini underway line. Nombor 3. 4. 5. S1. 3. 4. 5. S1. Sakit pun berkurangan. Lepas tu dia beri lingkungan. Bengkok. Bagusnya. Bing-bing. 5 jari sampai tak ada. Bing-bing. Sini. Maknanya ini tidak terkunci. Sini dengan ini. Tekan pun senang. Lepas tu kaki letak sini. Tip-tip-tip-tip-tip-tip. Senang buka. Sampai. Kaki. Lepas tu ini okey. Lutut posisi pun sudah seimbang. Bagusnya. Cek-cek kaki sebelah kiri. Ini nombor 3. Hilang. 4. 5. S1. 3. 4. 5. S1. Ini pun kurang. Makna ini tidak terkunci lagi. Kalau tidak terkunci, lutut pun nyok. Wah, boleh simpan senang. Haha. Makna dia sini dengan dia punya sacrum pun sudah rata dulu. Kalau rata, 4 jari sampai dada. Dan ini buka nyok. Sampai kaptil. Dan lututnya pun okey, sudah cantik. Sekarang seimbangkan lagi cantik dia punya pelvis, lutut dengan ankle. Bagus. Oh.
Seingatkan koksik. Pluk-pluk, ada bunyi sikit-sikit kan? Wah, ini keras lah. Wah. Mantap. Okey, sekarang saya seimbangkan semua punca tiga. Sini saraf tidak kacau. Okey. Bagus. Ya, ringan. Angkat pinggang. Oi, pinggang oi. Betul. Lagi rapikan. Ning. Tarik leher. Kepala naik. Ini seram. Betul. Ini seram. Mata sembus. Sini cantik sekali. Naik turun, naik turun, naik turun kiri kanan. Rasa. Sini berdunyut, dunyut, dunyut. Ini dia. Bagusnya. Belakang. Ya, sampai eko. Sampai eko. Okey. Rehat seminit. Ding-ding. Wah, keras juga. Relax, kan? Wah, pop-pop. Bagus. Nah, dah suruh rata. Tiding. Nah, adik, ada sakit kepala. Cek sini ya. Sakit lah. Ay, nyok-nyok. Sebelah sini. Sini okey. Tapi sebelah sini ya. Ay, nyok-nyok. Sakit lah. Nanti enak. Turun. Naik. Tidur. Tidur tangan saya. Ini dia. Bagus. Sebelah sini. Wow. Dengar. Piup-piup-piup. Sekarang saya cek-cek balik. Ini satu. Lembut. Telinga. Untuk sakit kepala. Oh. Sebelah sini. Bagus ni. Masih sekolah? Tingkatan? Tiga. Oh, tiga. Lembut. Pip 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 pip. Ting ting. Okey, Bu, leher. Tak jalanlah. Tak apa, leher telinga saja. Leher. Leher saja. Leher. Ya, ini. Masih dia. Relax. Turun. Naik. Tidur. Sebelah sini. Wah, dengar. Piup-piup. Bagus. Banyak bunyi meletup. Piup-piup. Okey, sekarang cek-cek balik. Nah, nanti nak buat latihan. Sebab dia punya pelvis. Dia sudah ke sini. Sekarang okey. Sekarang duduk pun agak ringan. Hanya dia ada dia punya inflamasi. Ada cedera. Kita panggil luka. Itu luka, lahan-lahan dia akan lincingkan. Dekat mana? Belakang sini. Okey. Kalau nak buat latihan macam mana buat? Sebelum tu selalu letak kaki ke atas ini. Buka. Atau ada orang boleh tolong untuk 2, 1-2 minit.
Lepas tu, sebelah sini pun sama. 1-2 minit. Kenapa? Ini untuk bagi dia punya pelvis bersisikan dia. Atau boleh duduk hadap sana. Ini kaki ke atas sini. Macam ni. Ini. Badan ke depan. Macam di stretching. Stretching balik dia punya tendon. Ini bagi dia bukakan. Stretching. Lepas tu. Ya, macam ni. Nyala. Macam ni stretching. Ya, betul. Tahan 10 saat. Ini untuk sebab sini dia punya otot sudah tak seimbang. Sudah 3 bulan dia sudah tak seimbang otot. Ini panggil dia reset dan reprogram otot baru. Lepas tu ini okey. Tukar kaki sebelah sana. Ya, betul. Ini. Ya, ke depan. Macam tadi. Ya. Macam ni. Alah, ini otot. Ini tegang. Ini untuk melakukan segitiga. Okay. 3 bulan dia duduk lama sikit dia tak boleh. Dekat Switzerland. Dekat. Wah, sekeluarga besar. Saya nampak gambar pun sekeluarga besar pergi Switzerland. Macam yang pergi gambar kong. Maksudnya lah jangan terbang selalu eh. Ya, sama-sama. Dubai mana eh? Dubai. Lagi esok. Esok saya. Esok hari Ahad pergi Singapura. Ada brunch baru. Lepas tu bulan April pergi Dubai. Dubai ada satu branch baru. Masih yo, ikut ibit semua saya punya idol. Yo, ambil gambar kenangan. Yo. Dubai guys. Ayo salangnya. Oh ini.